Terima kasih kepada Alimul Fadil Kyai Haji Ahmad Sobar Ahmad Sobar Lubis. Mudah-mudahan seluruh habaib dan ulama dilindungi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selamat semua berkat beliau-beliau. Kemudian daripada itu, kurang lebih 10 menit atau lebih kita menyambung sedikit, bentar sebentar aja lah. Ini mungkin ada yang lapar perut, jadi amun lapar rasakan rasa kenyang, karena perasaan itu lebih hebat daripada yang dimakan. Biar makan mungkin ada perasaan mati. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah mendengar tadi cerita daripada Habib, daripada guru. Mudah-mudahan Habib Rizik diberi lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hakikat kubur dan hal kita semua. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita menyambung sedikit masalah fikih. Ini karena malam Senin tadi BPI kalau terbaca keasikan berkisahan, akhirnya kalau terbaca tapi kisah rame. Jadi malam ini kita menyambung sedikit aja. Mudah-mudahan ada barakahnya supaya ada yang dibawa bulik. Sebab di rumah ini perlu juga ada yang dibawa bulik. Ano, supaya gawian kita ini ada barakahnya. Jemaah rahimakumullah. Ini ada juga Pak Darlis, alhamdulillah. Ini sih nak berdahulu ada janji lawan bini anom kan. Lawan bini anom jar. Ada ya pada. Alhamdulillah. Okay. Jamaah sekalian rahimakumullah. Terbuka kitab nikah masalahnya. Kita alhamdulillah sudah malam apa teman tuh, malam nak ada Habib Umar dan apa tuh, malam Jumat. Alhamdulillah kita Habib lah, syukur banyak kita di Kalimantan Timur kedatangan Habib Waliyun min Auliyillah Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar. Kita melihat bahwasanya banyaknya orang tuh kalau kehitungan lagi, bukan di stadion aja, di lapangan, di luar stadion tuh banyak juga, penuh, banyak bujur, luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya nang datang nih bujur-bujur luar biasa, dan itu kata dibayar. Hati orang terbuka dengan sendirinya, begitulah sirnya itu luar biasa. Ternyata Nabi Umar itu luar biasa, mengandung rahasia Nabi yang luar biasa. Nah itu contoh bagi kita. Mudah-mudahan kita ada barakat sidin barakatan. Karena kekuatan sidin itu setiap kita dengari pembicaraan sidin itu selalu habis-habisan menyanjung, memuji, mengagungkan Sayyidina Muhammad. Lalu maka itu kejadiannya sebagaimana bahari guru kita, guru sekumpul, habis-habisan membesarkan Nabi Muhammad. Akhirnya luar biasa, seluruh makhluk cinta dengan beliau. Jadi cinta kepada wali itu karena ada Rasulullah di situ. Karena ada Rasulullah. Nah, kita mudah-mudahan di majelis-majelis kita seberatannya, mudah-mudahan di majelis manapun, Samarinda, dimanapun, di Kalimantan Timur ini, mudah-mudahan jangan sampai dilupakan. Karena itu adalah penyanggah bala tadi. Karena ujaran guru Saubari tadi, kalau sudah bala itu menghantam kita, kada tahun yang bagus, kada tahun yang bagus pun bisa kena juga. Jadi bala itu mau umumin yang bagus atau yang kada. Itu pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Nabi Musa, tahu Nabi Musa lah.
Nabi Musa ini kisahnya si ini kan kalimullah, orang yang selalu bercerita dengan Allah. Ujian kita kalim, kalimullah bependeran Tuhan. Jadi kemana aja bepender lawan Tuhan nih, bebas, bebas roaming. Rupanya Nabi Musa ini bertakun lawan Tuhan. Cuma bahasa Tuhan kada kayak kita. Bila harfin wala sautin, laisa biharfin wala sautin. Tapi Musa mengerti bahasa itu. Kenapa? Karena ada nur Nabi Muhammad di situ. Nabi Musa mengerti kalamullah karena ada nur Sayyidina Muhammad. Jadi ujian Nabi Musa, ya Allah, apa Musa, ya Tuhan, engkau ini ya Allah enak. Ini orang mau ngobrolkan santai, kada masih serius. Orang sudah sayang bersayangan tuh, kada perlu nang pun model nang, kada perlunya orang laki bini tuh, membagi cinta anak bini, kada perlu nang model ayahnya. Bagaimana? Kada perlu. Tu ambil seorang lagi kan, nyamuknya kan sudah percintaan itu kadang-kadang kada bisa lawar lagi. Jadi ujian Nabi Musa, ya Allah, ulun heran juga, apa Musa gitu kan? Pian kawa aja aturannya ya Allah, menyiksa nang jahatnya aja, yang bagusnya jangan disiksa. Pian kuasa aja nang itu, kenapa pian jadi menyiksa tuh nang bagus tak umpat juga bahasa Banjar sampai nang itu nah. Allah Ta'ala kadang-kadang menyahuti berdiam aja. Saya ikam jangan banyak omong, jangan banyak pandir, ikam berjalan ke sana, berjalan ke sana, berjalan Nabi Musa pak berjalan. Stop ya Tuhan, ikam berjalan. Stop eh. Kalau kada saya di bawah pohon kah stop. Imbah berdiam Nabi Musa. Harau diigut oleh Samud Salim Badar. Tahu Salim Badar lah. Lain Haib Salim bang. Ini Salim Badar. Nah pernah hilang Samud hilang. Nah itu. Diigut. Nah ujian Musa. Nabi Musa. Tersandar. Diigut oleh Musa. Dia lah binatang Samud tadi. Samud nama ikutnya itu lah. Nabi Musa kada banyak berpikir lagi semut itu. Nabi Musa. Sakit diikut. Dengaran diikut sakit. Ini samut diikut nang ngeri semut. Nabi Musa. Wah imut panas ya mau memati ikam ini ikut aku di sini. Imbah itu Tuhan bapandar bertakon. Uja Allah Ta'ala Musa. Kenapa ikam? Iya ya Allah ya, undi ikut samut mah. Kertahulah, wah ganas banget loh. Oh ya Tuhan, berapa ikung nama ikut? Yang menggigit berapa orang? Berapa ikung yang mengikut nama menggigit itu berapa? Ujar Nabi Musa, seikung aja ya Allah. Kenapa semua anik kamu bunuh? Ini berdiri pedang samut, gatal yang itu. Wah, ada Musa berhimat. Ujian Tuhan berapa ikung? Saya ikung aja ya. Kenapa kada sebuting aja? Gini berat kan ikam. Tak kena juga yang kena mengikut. Mangka itu ujian Tuhan aku. Bila berparak tak kena. Musa tu diam aja lah. Dengaran Tuhan memandirin lah. Berdiam Musa. Han jadi bila ketujuh lawan pengajian umpet nang bagus, insya Allah pasti bah. Nih tak kumpul bukan nang bagus-bagus, insya Allah jadi bagus. Berkat kita mudah jadi bagus. Allah subhanahu wa taala. Ternyata nang paling bagus di alam semesta ini adalah Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Di diri orang-orang nang soleh itu terkandung di situ ada wujud Sayyidina Muhammad. Ada rahasia Nabi di situ. Jadi kalau kita berkumpul lawan orang yang parak lawan Nabi, maka kita akan dapat rahmat. Almar'u ma'aman ahab. Pernah kejadian sedikit lagi. Ini kita baca lagi nih. Coba lagi. Adanya pada. Pernah itu orang Badawi, Badawi kan. Badawi kan orang Badawi, Badawi. Nggih. Orang Badawi ini Nabi hadir khutbah. Ini ujar guru-guru bahari juga menyampaikan ini.
haratan khutbah si badu ini langsung bepender mano menyalok pander toh. Ya Rasulullah, mata saah orang haratan bekesah inya menyahot habisakan dulu kesah orang baru menyahot mata saah. Nabi kada menjawab. Setelah habis khutbahnya Nabi betakon. Ujar Nabi, siapa teh nang betakon? Pina tinggi, pina nyaring bener siapa dene? Nah, aja bedue. Ulun. Ulun. Oh. Ujar apa jeung Nabi jarna? Mata saah ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Lalu ujar Nabi, ma aqdatalah. Ikam betakon masalah kiamat. Apa kan udah persiapan untuk menghadapi hari kiamat itu opo persiapan apa persediaan nikam itu apa pindah nahap kada kegampangan kiamat itu kada dengan nyamannya tsunami aja ngeri apalagi sunomo lah. Ya kalau tsunami aja ngeri, gempa bumi aja ngeri. Itu di dalam Quran tuh dijelaskan. Udang ungkesakan malam Senin tuh. Nang tadi nang urang nang kiamat tuh ngeri. Nang urang jual menyusui bisa tahambur susunya. Menyusui bayi di Quran tuh. Nah, bahkan menyusui datang ke dar kiamat langsung dikipai itu. Makanya kalau nyaknya kiamat terjadi kena malam hari bukan siang Bipe. Terjadi kiamat tuh malam hari. Itu 3 hari kalau kada salah tuh. Ada tahu di waktu lagi. Karena cahaya matahari lawan cahaya bulan hilang. Jadi cahaya tuh bulan tuh bulat aja dari cahayanya. Cahaya diambil Tuhan. Akhirnya kada tahu jam berapa kada tahu. Kadap 3 hari 3 malam. Oh itu. Itu di antara kita berdebat riwayat tuh kayak itu. Malam hari anak menyusuk kiamat terjadi goncang lah anu idza zulzilatil ardu begoncang kayak apa tsunami ini lain tsunami lagi tsunami tsunomo macam-macam bulan apa kan tuh apinya datang apa tanah-tanahnya anginnya komplit semua tuh kiamat terjadi nah empat unsur tuh keluaran tuh nang bos-bosnya itu beguyang tekipai kekanakan menyusuk makanya hati-hati kalau kalau laki menyusulon bini malam-malam itu kalau pindah kiamat berkaget juga lah itu dong bisa pagat susu bini dapatnya pagat susu bini eh terkajut eh kada kawa kita kadang-kadang enggak lenang halus tenang kayak dipalu di lombok itu nah ngeri kok lah ya mudah-mudahan dapat rahmat seberatan habis ya mudah-mudahan di lain-lain jangan ada lagi anu gempa bumi ah ada nyamanannya kadosan tuh bini aja sarik sama kita gempa bumi lah kita handak lawan bini marah-marah pokoknya handak lawan bini kena membari pemamai bayar handak apa ini jang langsung liut langsung makanya bisi bini jangan lambat membari laki kalau perlu laki itu jangan sampai handak nah handak ini kadang tak. Tapi kalau bininya kada bahalangan, mun bininya bahalangan jangan dibari itu kada boleh. Mahantam bini di waktu haid kada boleh. Nya dua nang kada boleh. Mahantam bini di waktu haid haram hukumnya. Nang kada mahantam bini di burit kada boleh. Itu di kitab itu. Ini hayok lubang burit bini beluas. Salah lubang haram. Bujur kada guru. Mun di ketiak pang jar, nah, lubangnya kada ada. Bau mahong ketiak. Haram itu bari'i langsung laki menghendak jangan lambat-lambat mun anggaran kada kaum bari'i laki pinang alih juga pinang sakit pinang suruhnya kawin jadi kena kepuhunan itu kalau makan orang bahari kalau makan itu bilanya kada makan bisa kepuhunan terjerungkup apalagi ini itu bila kada bari bisa kepuhunan itu bisa amun kepuhun tuh ngeri lagi amun kepuhun makan itu aja pernah santok sakit. Tapi kalau neng itu, merajuk itu. Merajuk. Ya kalau gue jamal,
Munpon lintok ya bang. Meraju embraju lintok mah. Makanya hatun bini laki tu handak jangan dimamai bibinya neh. Mana pianger? Nah langsung bungo bang. Jadi wajar aja mau ada bisi-bisi nang kayak itu bawa kawin di pihak kita bisa. Jangan bahabar kita rana-rana aja. Mbak ketahuan anyar bubar rana. Kan rame aja nak ini kalau muncul. Nah jadi tadi tuh kiamat kira gampang. Ujian nabi kapan akhir kapan nang kejadiannya kapan kiamat. Ujian nang itu ya Rasulullah. Ulun ini menyediakan kiamat laisa bikasratis salat. Ulun kada banyak sembahyang, hanya nang lima waktu aja sembahyang. Nang salatnya kada tagawi, nang wajibnya aja. Kada banyak puasa, kada banyak berzakat, susah juga pengasihan. Kada berhaji. Cuma ulun sebutinnya Rasulullah. Ulun cinta Allah, cinta pian. Ulun Allah dengan pian ini. Ujian Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Ikam beserta orang yang ikam cintai. Almar'u ma'aman ahbab. Seseorang itu dikumpulkan Allah lawan siapa yang ia cintai. Mun kita berkumpul di sini mencintai Habib, mencintai ulama orang, maka kita di hari kiamat yakin dikumpulkan beserta orang. Sedangkan Habib, ulama dan orang soleh mengumpuli Sayyidul Wujud Habibullah Muhammad. Jadi kita ini kada kawajua langsung lawan Nabi, mesti lawan paguruan, lawan Habib, lawan orang-orang apa tadi? Orang soleh baru sampai ke Nabi untuk bertamu Tuhan. Kada kawajua langsung, mesti lewat Nabi Muhammad. Karena Nabi itu adalah alamat Tuhan, tanda Tuhan, menghendaklah mengikuti Tuhan liwat Nabi. Makanya anta babullah wal kiblati. Kenapa ya Rasulullah, ya Imam Ar-Rus, ya sanadi, anta ba'dallah mu'tamadi. Habis Allah berpingkut lawan Tuhan liwat Nabi Muhammad. Kada kawa kita langsung bepingkut lawan Tuhan, mesti liwat Nabi Muhammad berdahulu. Nabi pintunya para ulama-ulama, para orang-orang soleh, habaib-habaib. Insya Allah kita berbarakat berataan. Nah, kena sambungannya Senin belakang. Itu jadi sampaikan dulu, mau ada manfaatnya. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudahan husnul khotimah berataan. Mudahan panjang umur dan kuat ibadah. Mudahan anak kita menjadi anak nang soleh solehah. Mudahan berataan sugih berataan. Nang membantu majlis ini khususnya, mudahan sugih bertambah. Dan nang kita berataan mengkabul hajat berataan. Dan mudah-mudahan kita di akhir umur kawa mengucap la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعالى بارك علينا وعلينا
Hadir hadirat ya Allah, ya nur ya nur ya nur, ij'alna nuran bihaqqi nur. Allahumma inna nas'huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma barakati rasul sallallahu alaihi wasallam an taqdi hajatina ya Allah, an taqdi hajatina ya Allah, an taqdi hajatina ya Karim. Hajatuna ya Allah ilaika kathir, hajatuna ila kathir bihaqqi نبينا محمد صلى برحمتك يا ارحم الراحمين. لا تفرق يا الله بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي سكرات الموت وفي البرزخ وفي الصراط وفي الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتمم نورنا واغفر لنا انك على الله بركه الحبائب ان تقضي حاجتنا يا الله. يسر امورنا ببركتهم ربي، فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاه من الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا كثيرا واسعا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصيب شقة ولا مضرة. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رسول الله انزل علينا من بركاتك، يا رسول الله انزل علينا من بركاتك، يا رسول الله انزل علينا من بركاتك، انت ملك الدنيا والاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau memakan majelis bulanan Majelis Taklim Mursyidul Amin besok malam dimulai kembali. Untuk besok malam ba'dal isya, malam Senin, malam Selasa, di depan di gunung, di depan Pasar Segiri, di tempat Bapak Haji Muhammad Said Amin SH, penceramah pembaca Maulid Habsyi rombongan Guru Afwan Sungai Maryam, penceramah berdua yaitu yang mulia guru kita Kiai Muhammad Zafaruddin, guru kita insyaallah mudah-mudahan sidin kawah hadir, amun kawah hadir insyaallah besok. Yang kedua Guru Ibnu Mulkan, anak Guru Pathur, isuk malam di seberang Pasar Segiri di gunung, malam isuk ba'dal isya majelis bulanan Majelis Taklim Al Mursyidul Amin. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.